Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun parwartos Ibu? Sae. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suasana malam hari ini mungkin dari panjenengan semuanya, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum dari beliau Ibu Hajah Karisma Yogi Noviana yang akan menyampaikan tausiah, yang akan menyampaikan uraian-uraian islami sekaligus bisa sebagai pepesan moral kepada panjenengan semuanya. Kali ini bersama Karisma Musika di bawah kepimpinan dari beliau Ibu Hajah, bahwasanya memang dari Karisma Musika, nada dan dakwah ini memberikan satu misi berhibur dan juga bertutur kepada Anda, berhibur kepada kita yang sedang lara dan juga bertutur kepada kita yang suka memikirkan urusan dunia akhirnya melupakan urusan akhiratnya. Betul Bu? Terima kasih, matur suwun. Baik, dan juga kali ini bersama Karisma Musika yang dihadirkan dari Kota Madiun, tentunya bersama-sama Ibu Hajah, fa insyaallah nanti akan memberikan tausiah kepada panjenengan semuanya. Dan juga sebelumnya ucapan selamat kepada mempelai berdua ya, yang kali ini menjalani mahligai rumah tangga yang baru ini. Semoga dijadikannya selalu keluarga yang berbahagia, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sembari bersama Karisma Musika fa insyaallah nanti juga akan berhibur sejenak kepada panjenengan, ada sederetannya vokalis-vokalis yang siap memberikan hiburan kepada panjenengan semuanya. Sebelum dari Ibu Hajah memberikan suasana kali ini bersama Anda semuanya, bersediakah panjenengan sedaya Bu hibur sejenak Bu? Saged. Alhamdulillah. Baik, awal kali ini bersama Karisma Musika memberikan satu pepesan moral kepada Anda, bahwasanya era globalisasi, era modernisasi sekarang ini memang banyak sekali yang menyalahgunakannya ya. Modernisasi dijadikan salah kaprah. Betul Bu? Betul Bu? Lebih jelasnya kita dendangkan, kita dengarkan bersama Karisma Musika untuk Anda. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Urakan bukanlah modern, tapi nyaris seperti setan. Datilah dulu datangnya apa yang dari barat, dalam berkibar carilah dulu apa yang datangnya dari barat. Di dalam berkibar perhatikan bahasnya kata kulitnya. Ambil baik dan campakkanlah buruknya. Karisma jilbab, sopan sapi dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian ini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan dipersoalkan. Bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda.
sensasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Tidak berkipah mode lebih cerah sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Tak sembah yang bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Urakan bukanlah modern, tapi nyaris seperti hewan. Datanglah dulu datangnya apa yang dari barat, tidaklah berkibat. Syarikat dulu datangnya apa yang dari barat, tidaklah berkibat. Ambil baju dan campakkanlah bulitnya. Ambil baik dan campakkanlah buruknya. Ratatat. Tepuk tangannya mana, Bu? Ya Allah.